balap Formula E Jakarta telah usai. Pebalap Jaguar Mitch Evans menjadi juara di Jakarta E-Prix 2022. Pantauan di lokasi Sabtu 4 Juni 2022, tak ada seremonial buka botol champagne dalam perayaan pemenang Formula E Jakarta 2022. Juara Formula E diberi piala kemudian merayakan di atas panggung. Terlihat di atas panggung Formula E Presiden Jokowi, Gubernur DKI Anies Baswedan, Ketua DPR RI Puan Maharani hingga Ketua Formula E Jakarta Ahmad Sahroni. Pembalap Jaguar TCS Racing Mitch Evans mengakhiri balapan dengan finish di urutan pertama balapan Formula E Jakarta atau Jakarta E-Prix di sirkuit Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 4 Juni 2022. Saat menaiki podium, ia sempat mencari di mana champagne untuk melakukan selebrasi dengan menggunakan bahasa tubuhnya. Tak menemukan champagne yang dicari, Evans menggunakan piala untuk menganalogikan semprotan yang biasa dilakukan selebrasi juara. Piala yang diterimanya diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Berdasarkan pantauan, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan memberikan piala pada posisi ketiga balap seri ini, Eduardo Mortara dari Rocket Venturi Racing. Sementara Ketua Komite Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni menyerahkan piala pada posisi kedua seri Jakarta, Jean Eric Vergne dari Tichita. Ketua Komite Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni sempat menyinggung terkait tidak menampilkannya minuman beralkohol di lokasi balapan, baik itu berbentuk sponsor tempelan, champagne, ataupun lainnya. Selain itu, tidak akan ada penggunaan champagne beralkohol dalam acara penyerahan piala juara. Logo diganti dengan tagline berbunyi, "When you drive, never drink." Jelas Sahroni kepada awak media di Jakarta belum lama ini. Pernyataan Sahroni itu mencuat saat banyaknya polemik berkait perusahaan bir asal Belanda Heineken yang digadang-gadang muncul di Jakarta E-Prix. Menurutnya, Heineken bukan sponsor resmi Jakarta E-Prix dan tak akan dijual atau dimunculkan dalam seri Jakarta. Heineken bukan sponsor resmi Jakarta E-Prix, melainkan sponsor global FIO, katanya. Boom! We did it. First winner of the Jakarta E-Prix. Obviously super happy. The team gave me everything I needed to win today. Strategy, car balance, everything. So it was hot. I am exhausted now, but yeah, thank you.